なる音楽が俺の全てだ。Oke, guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi kali ini kita akan coba draw di event Aspirant Unite ini ya. Nah, untuk event ini saya sudah pernah draw 10 kali di video sebelumnya dan saya mendapatkan skin kolektornya Granger yang Agen Z, teman-teman. Jadi itu bisa dibilang hoki, teman-teman, karena dengan harga 1000 diamond kita sudah bisa mendapatkan skin kolektor. Nah, apakah kali ini kita akan hoki lagi, teman-teman? Nah, jadi kali ini ada event untuk mendapatkan tiket draw gratisnya seperti yang saya bocorkan pada waktu lalu. Dan sekali lagi, untuk tiket draw gratisnya ini ada 2 ronde ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba draw dulu satu kali mencukupkan 500 diamond dulu untuk pemakaiannya. Nah, saya akan bahas sedikit lagi untuk tiket pas gratisnya ya. Jadi tiket pas gratisnya ini ada 2 ronde dan tiketnya ini kalian bisa tabung untuk ke ronde 2 nanti juga. Nah, untuk ronde pertama dan ronde kedua total pas tiketnya yang kita bisa dapatkan adalah 15 pas. Jadi untuk 2 ronde ini kita bisa mendapatkan 30 pas kalau kita menyelesaikan semua questnya. Nah, karena saya ini orangnya nggak sabaran, jadi saya langsung pakai aja untuk tiket pasnya nanti, teman-teman ya. Jadi saya nggak tabung untuk ronde kedua nanti. Tapi kalau kalian mau nabung untuk ronde kedua nanti juga bagus. Oke, ini draw ketiga. Jadi saya sudah mencukupkan 500 diamond untuk menyelesaikan questnya. Wow, kita di sini mendapatkan skinnya ini Terisla, teman-teman. Jadi kita hoki ya di draw ketiga kita mendapatkan skin Terisla, bro. Dan mohon maaf kalau saya baru sempat upload hari ini, teman-teman, karena kemarin itu saya sibuk dengan toko top up saya. Karena kalau waktu event banyak sekali yang top up diamond. Nah, kalau kalian mau top up diamond juga di toko saya, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Nah, sekarang saya akan coba klaim dulu untuk semua tiket pas gratisnya. Nah, sekarang untuk pre-order kita bisa klaim untuk mendapatkan 1 pas gratis. Jadi quest-questnya ini sesuai dengan bocoran video saya sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita bisa claim semua pasnya yang berjumlah total ada 15 pas. Di sini kita harus top up minimal 500 diamond untuk menyelesaikan misi-misinya ini. Di sini juga ada tips buat kalian kalau kalian nggak mau beli diamond, kalian juga bisa dengan berlangganan COA. Jadi kalau kalian berlangganan COA yang bulanan, kalian akan menyelesaikan quest top up yang 400 diamond. Jadi kalian tinggal tambah 100 diamond lagi. Oke, untuk tiket pasnya kita sudah klaim semuanya dan kita sekarang tinggal gacha ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba untuk gacha satu kali, siapa tahu kita hoki mendapatkan skin kolektor lagi. Oh ya, di sini kita juga dijamin mendapatkan skin epic setiap 10 kali draw, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan draw satu kali menggunakan pas gratisnya ya. Jadi apakah kalian sudah draw di event ini dan hasilnya apa, teman-teman? Apakah kalian mendapatkan skin kolektor dengan satu pas saja? Jadi ini draw yang keberapa ya? Saya lupa hitung, teman-teman. Wow, kita mendapatkan secret statue-nya Layla yang Heart of Hikari nih. Ini termasuk hoki atau enggak, teman-teman? Karena kita cuma pakai pas gratisan doang. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan secret statue Layla. Sekarang kita akan coba gacha lagi pakai pas gratis satu kali lagi. Dan kayaknya di sini untuk satu kali apakah drop rate untuk skinnya lebih kecil atau gimana, teman-teman? Karena dari tadi kita belum mendapatkan skin nih. Oke, kita langsung gaskan lagi, teman-teman ya. Semoga, nah, kita dapat rival token ternyata. Kita coba gaskan lagi sekali lagi. Kayaknya kalau kita draw satu kali untuk drop rate skinnya lebih sedikit. Nanti, oh, wah, kita dapat skin epicnya Hanabi, guys. Kayaknya ini draw ke-10. Nah, di sini kalau kita mendapatkan 3 bola di box yang sama, kita dijamin mendapatkan skin Layla atau Fanny yang anime ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan 2 skin ya hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Jadi ini draw yang keberapa? Saya lupa hitung, guys. Ini draw yang pertama lagi ya. Jadi di reset lagi untuk 10 kali draw mendapatkan skin epic. Oh ya, ini 1/10 itu draw yang pertama. Jadi ini draw yang kedua, teman-teman. Wah, pas kita tinggal 9 nih. Jadi kalau pasnya habis kita juga mendapatkan skin epic di sini karena kita tinggal 9 kali draw dapat skin epic.
Oke, kita langsung gaskan yang satu kali lagi ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah draw yang 10 kali karena kita mau lihat apakah kehokian kita di draw satu kali lebih besar atau yang di draw 10 kali kayak kemarin. Dan ternyata dapat Magic Dust 50 biji. Kayaknya kalau draw satu kali kita hokinya kurang teman-teman. Oke, kita langsung gaskan lagi guys. Dapat rival token lagi guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Dapat apakah kali ini? Saya deg-degan sekali. Dapat apa quick chat ini guys? Kayaknya di sini kita memang kurang hoki ya kalau nggak 10 kali draw teman-teman. Jadi saya bisa saranin kalian langsung draw 10 kali saja biar lebih hoki ya. Karena kalau di akun advance saya langsung draw 10 kali itu dapat banyak sekali skin teman-teman. Kenapa akun di advance server saya lebih hoki daripada original server ini? Jadi kalian dapat skin apa dari event ini teman-teman? Silahkan kalian komentar di bawah ya. Kayaknya peluang kita di sini sangat kecil guys. Apakah karena kita sudah mendapatkan skin kolektor Grand Guard dan dapat skinnya sangat susah? Jadi sekarang kita dapat skinnya Amon. Ini skin normal kalau nggak salah saya. Jadi sudah 3 skin ya. Kayaknya kita sudah dikasih skin yang jelek-jelek kali ini ya. Muntun nggak mau rugi sepertinya guys. Oke, kita langsung lanjut lagi guys ya. Dapat battle emote ternyata guys. Ini draw yang ke-10 nih. Ini wajib dapat skin epic nih guys. Karena peraturannya kita dapat skin epic setiap 10 kali draw. Oke, kita dapat skin epicnya Angela Venom. Tadi Hanabi Venom, sekarang Angela Venom guys. Jadi di sini kita dijamin mendapatkan skin epic setiap 10 kali draw dan kita mendapatkan 15 pas, berarti kita bisa mendapatkan 1 skin epic. Kalau kalian mau draw 5 kali lagi, kalian dijamin mendapatkan 2 skin epic. Jadi saran saya kalian tunggu saja untuk ronde keduanya atau kalian tabung saja tiketnya yang sisa 5 itu. Kalian tabung ke tanggal 19 Februari untuk ronde 2 tiket pas gratisnya. Nah, ini adalah tampilan untuk ronde 2 tiket pas gratisnya. Untuk pre-order tanggal 14 Februari dan questnya ini dimulai pada tanggal 19 Februari. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan 3 skin epic karena kita bisa mendapatkan 30 pas gratis kalau kalian menyelesaikan semua questnya. Kalau kalian hoki ya kalian bisa mendapatkan skin kolektor atau skin funny atau Layla anime ini. Oke ya guys, jadi sekian dulu untuk pembahasan video event kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.